Halo teman-teman, sekarang saya akan memperlihatkan akun atau dashboard Shopee Affiliate saya ya. Jadi ini Shopee Affiliate yang terbengkalai istilahnya, karena saya cuma daftar, diterima, sebar link sedikit, ya langsung ditinggal pergi ya. Jadi tidak terurus istilahnya, oke? Dan kita akan lihat berapa sih pendapatan dari awal saya mendaftar sampai sekarang. Jadi saya sebar linknya itu di sosial media ya. Nah, kemudian kita akan coba lihat dashboard. Sini ya dashboard. Nah, penghasilan saya itu segini ya, sekitar segini. Jadi jumlah pesanan itu ya sekitar dari 400-an sampai dengan jutaan ya. Yang paling tinggi pernah itu 9 juta satu harinya. Jadi ya untung-untungan ya main seperti ini. Dan untuk estimasinya bulan ini ya, nah itu sekitar 125.000. Dan perharinya itu ya dari 8.000, 23.000, 27.000, yang paling tinggi sepertinya 40 ribuan ya, karena ya tidak pernah diurus. Dan kita akan lihat dari saya awal daftar ya, ini sudah 2 bulanan karena tidak diurus, jadi sangat kecil sekali ya, jangan berharap besar. Oke, sampai tanggal 18 November. Nah, penghasilan saya itu 1,3 juta, tepatnya itu 1.342.000 ya. Kemudian jumlah pesanannya itu sekitar 77.400.000, tingkat konversinya 12,5%, lumayan, lumayan tinggi ya. Konversinya itu atau yang terjual ya 736. Kemudian kliknya itu 5,9.000. Dan ya dari grafik ini lumayan ya, dari kecil-kecil naik sedikit gitu ya. Nah, ini cukup bagus sih grafiknya karena tidak pernah diurus, jadi ya seadanya ya. Pendapatannya juga seadanya, oke. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini saya hanya share ke YouTube saya ya. Jadi cuman ditaruh link di YouTube sebagian video gitu linknya, jadi ya dapatnya hanya segini ya. Apalagi kalian membuat video terus menaruh link Shopee di setiap video kalian, ya pasti akan makin berkembang juga ya tingkat konversi atau kliknya ya. Dan otomatis estimasi pendapatan atau komisi kalian itu akan makin besar. Ya, begitulah video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang Shopee Affiliate program ini, kalian bisa tulis di komentar. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.